Top FM. FM. Gerakan Jateng di Rumah Saja didukung oleh banyak pihak. Semarang 3 Februari 2021. Gerakan Jateng di Rumah Saja pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021 yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Tengah dan Ikatan Dokter Indonesia Kota Semarang. Ketua DPW PPNI Jawa Tengah Edi Wurwanto saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 3 Februari 2021 menegaskan langkah yang disanangkan gubernur tersebut penting sebagai upaya mengubah perilaku masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan khususnya di sektor hulu. Wah, sangat setuju. Saya mendukung dengan rencana 2 hari di rumah saja. Mengapa? Karena ini penanganan pada level hulu. Kita kan selama ini fokus pada hilir terus ya. Padahal hilir ini nggak akan selesai kalau hulunya nggak diperbaiki. Dan dulu itu ada di pabrik. Perilaku masyarakat kita itu masih banyak yang keluar rumah dengan agenda kegiatan tidak perlu. Saya kira ini langkah yang positif. Ini baru ada di Indonesia dan mudah-mudahan di Jawa Tengah COVID-nya segera turun. Sementara itu, dukungan gerakan Jateng di Rumah Saja juga datang dari Ketua IDI Kota Semarang, Dr. Elang Sumambar. Ia berharap masyarakat Jawa Tengah juga mendukung langkah ini. Selain untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, gerakan itu juga untuk membantu tenaga kesehatan sekaligus sebagai bentuk penghormatan. Oh, saya setuju. Ya artinya gini, karena angka kesakitannya tinggi dan salah satu untuk memutus rantai itu adalah dengan tidak banyak beraktivitas, artinya mengurangi aktivitas. Dan kali lagi, banyak teman-teman sejawat yang sudah gugur juga, masyarakat pun banyak yang sudah meninggal juga banyak. Artinya kenapa sih kalau 2 hari kita coba anu ke sana? Di sisi lain, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi juga menegaskan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan gerakan Jateng di Rumah Saja dalam bentuk operasi justisi secara masif. Ia mengatakan operasi justisi dilakukan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan. 95.1 Top FM. Gerakan Jateng di Rumah Saja didukung oleh banyak pihak. Semarang 3 Februari 2021.